yang paling penting ada benda yang lain kalau aku cuma mungkin. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Berkah Rapid Farm yang menyediakan berbagai jenis-jenis kelinci dan berbagai hewan-hewan eksotis lainnya pastinya. Oke guys, jadi di kesempatan kali ini ya, di video kali ini saya akan mereview ya beberapa hewan-hewan eksotis yang ready di kandang kami. Tonton terus video saya, jangan sampai di skip. Dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe video saya. Dan jangan lupa dibeli pastinya hewan-hewan saya ya guys. Oke ya, nggak usah kelamaan, langsung saja kita tonton videonya. Oke guys, yang pertama di sini kita ada burung kakak tua jambul kuning guys, atau biasa orang sebutnya itu kakak tua jamkun. Nah, untuk ukurannya sendiri ini adalah ukuran medium ya guys. Burung kakak tua jamkun ini sendiri itu asalnya dari Indonesia guys, dari negara kita tercinta, lebih tepatnya itu dari kepulauan Papua. Nah, ini adalah salah satu burung paruh bengkok dari Indonesia yang sudah dilindungi ya guys. Jadi kita memelihara harus ada sertifikatnya, tapi tenang guys, karena ini legal, ada sertinya juga, jadi aman untuk dipelihara guys. Ini cocok ini buat temen ngopi kita ya, ketika libur kerja ya. Jinak total guys ini. Oke guys, yang kedua di sini kita ada Nuri Bayan Roratus guys. Nah, Nuri Bayan ini adalah salah satu spesies asal Indonesia, tepatnya dari Kepulauan Papua guys, yang sudah dilindungi ya di Indonesia. Jadi kita tidak bisa sembarangan memelihara ini, harus legal, harus ada sertifikatnya. Nah, ini kita juga ready beberapa ekor. Untuk membedakan betina dan jantannya guys, cukup dari warna bulunya ya guys. Untuk yang betina sendiri ini warna bulunya merah, yang jantan warnanya hijau. Tidak begitu sulit untuk membedakan antara jantan dan betina. Pakannya sendiri guys, ini adalah biasanya kita kasih jagung, terus kuaci juga dia mau ya, karena ini di habitatnya biasanya itu biji-bijian dan buah-buahan, ini makanya simple. Oke guys, berikutnya di sini kita ada juga kucing serval. Ini ready di kandang kami ya. Untuk kelaminnya sendiri ini betina guys. Ini adalah salah satu kucing yang berasal dari Afrika ya, dengan ciri sebagai berikut, yaitu badan berwarna kuning keemasan dengan sekujur tubuh ada bintik-bintik berwarna hitam. Nah, untuk pakannya sendiri ini untuk di habitatnya sana biasanya pakannya itu ikan katak. Untuk di kandang kami ini sendiri biasanya kita kasih makan seperti marmut, terus daging ayam juga bisa, kemudian tikus putih itu juga bisa guys. Jadi kita bisa meminimalisir pakannya supaya irit. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita kasih makan itu tadi ya, marmut, tikus putih, terus daging ayam seperti itu ya. Oke guys, berikutnya di sini kita ada ayam hutan hijau. Ini masih usia 2 mingguan, masih bocil-bocil ini. Jadi harus kita lampu seperti ini ya, kita kasih lampu kuning seperti ini biar anget dia. Nah, untuk perawatan pakannya kita pakainya itu pur ayam biasa, sama minumnya dikasih campuran Vitacik bisa. Ini tidak dilindungi ya guys, jadi aman untuk dipelihara. Cuma untuk ayam hutan hijau ini sudah langka di Indonesia, jadi sudah jarang ditemui. Kita ready 20 ekor ini. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat saya review ya, hewan-hewan eksotis yang ready di kandang kami. Jika Anda minat, silahkan nanti bisa langsung menghubungi WA saya guys. WA saya nanti saya tulis di foto di sini. Untuk sosmed lainnya lengkap ada di foto profil saya.
Nah, untuk lokasi sendiri, ini kita sedang berada di kandang kedua ya guys. Lokasinya Solo, Jawa Tengah. Jika yang lokasinya dekat silakan, kalau mau pantau ke lokasi. Untuk yang lokasinya jauh, semisal kirim juga kita siap ya guys. Untuk pengirimannya sendiri nanti bisa lewat via travel, via bis, via kereta, dan via pesawat juga insya Allah kami siap. Oke guys, mungkin itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.